Assalamualaikum guys, welcome back to Kairul Series. Sebelum kita mulakan video, Kairul nak bagi tahu dekat korang ni, Kairul ada rilis baju dengan harga RM38 sahaja. Harga termasuk postage. Korang akan dapat baju dan free stiker from Kairul Series. So order ni terbuka hanya kepada 100 helai sahaja guys. Siapa cepat dia yang dapat. Kalau korang nak beli, korang boleh PM Kairul dekat WhatsApp. Nombornya ada di description guys. Thank you. So let's go. Okay, cerita pasal Anonymous ni, tak kisah sama ada diorang berjaya ataupun tidak untuk menghacking. Tapi yang penting, selepas mereka declare war dengan mana-mana government, confirm berita tu akan tersebar dengan luas. Video diorang akan masuk berita sana sini. The mysterious group Anonymous has struck again with a warning. This is just the beginning. Hacking group Anonymous is threatening Donald Trump over his proposal to ban Muslims from coming into the US. Yang dikeluarkan kumpulan penggodam Anonymous Malaysia. Mereka boleh dikatakan sebuah organisasi yang sangat-sangat berbahaya guys. Kebanyakannya operation yang dilakukan oleh mereka memang bukan biasa-biasa punya operation guys. Okay guys, HB Gary adalah sebuah company yang provide, yang menyediakan perkhidmatan security system macam antivirus lah. Contohlah, ada orang nak hack PC kita, orang yang nak hack tu tak boleh nak masuk sistem PC kita kalau dia orang pakai software HB Gary. Kira macam HB Gary ni satu software yang kuat lah, senang cerita. So pada Februari tahun 2011, company HB Gary ni dia orang claim yang dia orang dah berjaya menyusup masuk ke dalam sistem Anonymous, and dia orang kenal dengan beberapa orang yang ada dekat dalam Anonymous tu, dekat dalam Anonymous punya organisation. So HB Gary punya bos yang bernama Aaron Barr, dia siap cakap yang dia akan menyebarkan apa yang dijumpa pasal Anonymous. Dia dah kenal beberapa orang yang terlibat dengan Anonymous, and dia dah plan nak jual semua information pasal Anonymous dekat FBI. So apa yang dia buat tu, umpama dia mencabar Anonymous. Yang kalau kita tengok kan, Anonymous memang tak ada cari pasal pun dekat HB Gary punya company. Tapi tiba-tiba kenapa company HB Gary ni nak kacau Anonymous pula kan? Apa motif dia? Sebab Anonymous tak ada kacau diorang pun. Umpama HB Gary ni dia tengah kejut harimau yang tengah tidur. Tengah kejut harimau yang tengah tidur, yang sedang tidur. So bila Anonymous dapat tahu yang si Aaron Barr ni macam mencabar diorang tau, diorang ni macam provoke Anonymous. Korang ingat budak-budak Anonymous boleh duduk diam ke? Kau tengok sekali guys, diorang menyirap, diorang pergi hack HB Gary punya website, yang di mana dekat dalam tu ada beribu-ribu company emails. Dalam emails tu ada macam-macam detail. Sebagai contoh lah, transaction duit, transaction detail, perjanjian business and macam-macam lagi yang ada dekat dalam tu. Anonymous pergi delete semua file tu guys. Lepas tu besok si Aaron Barr masuk kerja, tak pisang kepala dia tengok semua information tu, burn, hilang. Habis, jahanam. And kalau korang nak tahu apa yang ada dekat dalam email-email HB Gary tu juga, salah satunya adalah untuk mencemarkan nama buruk WikiLeaks. WikiLeaks, WikiLeaks ni adalah satu international non-profit organisation yang selalu update pasal benda-benda, pasal berita-berita yang tak keluar dekat TV. Biasa dekat TV kita akan dengar benda-benda yang baik je pasal sesebuah kerajaan kan, tapi kita tak tahu apa yang buruk pasal sesebuah kerajaan, apa yang kerajaan plan benda yang tak baik untuk rakyat dia, apa yang diorang tengah rancang kan. Yes, dekat dalam WikiLeaks tu diorang dedahkan macam-macam benda, mostly dekat negara Europe lah. So semua sources tu bukan sources yang hanya sekadar konspirasi tau. Diorang ni berjaya dapatkan semua dokumen tu daripada hasil menghacking sistem government. Dikatakan selama 10 tahun website tu beroperasi, terdapat 10 juta dokumen yang mereka berjaya bocorkan ada dekat dalam website tu guys. So sekarang ni dikatakan company HB Gary dilantik oleh Bank of America untuk mencemarkan nama baik WikiLeaks. So disebabkan benda tu, semua Anonymous terus pergi cari Aaron Barr, and sebarkan alamat rumah dia, semua password social media yang dia ada. Anonymous tu pergi post dekat Twitter guys, and then diorang pergi hack HB Gary punya website lagi sekali dan tinggalkan message yang berbunyi, kau yang bawa benda ni jadi sampai macam ni, so biar kita orang ajang kau benda yang kau tak boleh nak lupa. Jangan cari pasal dengan Anonymous. HB Gary provokes them, goes to a computer security conference and says, I'm going to reveal the primary members of this group. And they hack the site and they put 4.7 gigabytes of information, internal documents about this.
Menurut sumber, kali terakhir Anonymous muncul dekat Minneapolis adalah pada tahun 2010. Dan selepas 10 tahun, mereka kembali atas dasar tidak berpuas hati dengan pihak polis dekat daerah Minneapolis tu. Minneapolis tu dekat US kalau korang nak tahu. Okay, cerita dia. Okay, rasa mana yang follow pasal cerita-cerita crime ni, korang tahu pasal George Floyd punya case. Kalau korang tak tahu, Carol ada buat video pasal George Floyd tu pada tahun lepas lah. So kalau korang nak tengok, korang boleh pergi channel Carol and korang boleh tengok dekat situ. Sekarang ni Carol cerita sikit je pasal George Floyd ni. George ni adalah orang awam yang dibunuh oleh seorang anggota polis yang tidak bertanggungjawab. Polis ni memang dah banyak kali buat hal sebelum ni, tapi government US still tak buat apa-apa dekat polis tu sampailah si polis tu pergi bunuh George. Sumpah sedih gila guys kalau korang tengok video tu. Dalam video tu ada footage macam mana polis tu bunuh George. So bila George dah mati, boleh dikatakan satu negara US buat tunjuk perasaan. Diorang protes sebab diorang tak puas hati gila dengan polis US. Termasuklah Anonymous pun tak puas hati dengan polis dekat sana. Yang dikatakan polis tu dia macam rasis dengan bangsa-bangsa lain selain yang berkulit putih. Jadi pada 28 Mei, Anonymous mengeluarkan sebuah video yang mengatakan mereka akan membalas dendam ke atas George Floyd. People have had enough of this corruption and violence from an organization that promises to keep them safe. After the events of the past few years, many people are now beginning to learn that you are not here to save us, but rather you are here to oppress us and carry out the will of the criminal ruling class. Dan tak lama lepas tu, seluruh website yang berkaitan dengan polis dan kerajaan US tidak boleh diakses langsung. Bukan tu je guys sebenarnya. Dikatakan diorang ni juga telah membocorkan beberapa email dan password anggota polis yang dikatakan yang Anonymous rasa diorang ni korup, yang racist. Senang cerita, polis yang tak boleh pakai lah. Kalau korang tanya pendapat Carol kan, disebabkan kes ni dah melibatkan nyawa, dengan secara terang-terangan polis kat sana tu korup ataupun racist. Tapi Carol cakap bukan semualah korup, segelintir je. Dekat Malaysia pun ada juga macam gitu, tapi tak ramai. Bagi Carol, apa yang Anonymous tu buat memang terbaik. Serius, ngam gila. Pada tahun 2010, terdapat satu kumpulan besar penunjuk perasaan dekat Arab yang bernama The Arab Spring. Benda ni macam satu kejadian yang sangat tak boleh dilupakan oleh orang-orang Arab. Kalau kita sebut Arab Spring je, orang Arab mesti tahu, oh, kes ni. Kenapa kes ni famous gila? Okay, apa yang berlaku dekat Arab masa ni adalah kerajaan diorang menindas rakyat diorang sendiri. Bukan tu je guys, taraf hidup orang yang ada dekat sana sangat rendah pada waktu tu lah. Jadi Anonymous cuba untuk membantu rakyat-rakyat dekat Arab untuk menuntut keadilan, untuk menuntut kehidupan yang lebih selesa kepada keluarga-keluarga yang ada dekat sana. So korang nak tahu tak Anonymous ni dia pergi buat apa? Ha, dia katakan masa tu diorang dah bertapak dekat merata tempat area negara Arab tu tau, untuk hack sistem dekat sana. Macam-macam yang diorang buat dekat sana untuk support penunjuk perasaan Arab tu. Ha, diorang fikir memang itu sebahagian daripada tanggungjawab diorang untuk membebaskan Arab ni daripada pemerintahan yang kejam. Dekat Egypt, Anonymous ataupun dipanggil sebagai Anons, diorang hack hampir keseluruhan website government and offline kan semua website tu. Manakala dekat Syria pula, Anon post satu video yang berupa message kepada kerajaan dekat sana yang mengatakan mereka support kebangkitan rakyat untuk mempertahankan hak asasi mereka semua. Citizens of the world, the time for truth has arrived, a time for freedom and transparency, a time for people to express themselves freely and to be heard from anywhere across the world. Yelah, diorang semua macam ditindas. So Anonymous macam tak puas hati dengan tindakan government dekat sana. Tapi benda yang paling gila sekali, kalau korang nak tahu, diorang Anonymous tu pergi post video dekat dalam Kementerian Pertahanan punya website guys. Memang tegeng gila by Anonymous ni. So selepas tu, pada tahun 2010 dan 2011, diorang bukan hanya tutup website government je tau, tapi diorang juga membuat satu software yang government tak boleh nak detect. Software tu khas untuk penunjuk perasaan sahaja, dan Anonymous ni juga membantu untuk share video yang berkenaan dengan pemberontakan, yang berkenaan dengan kekejaman Arab Saudi yang berlaku dekat situ kepada global, dunia luar. So akhir sekali, segalanya berakhir apabila Presiden Ben Ali terbang pergi terbang ke Arab Saudi. President Ben Ali had fled following the worst unrest of his 23-year rule.
Apa yang Anonymous target adalah North Korea disebabkan oleh cara pemerintahan diorang yang sangat kejam. Sebagai contoh, Carol cakap dengan korang hanya golongan-golongan elit sahaja yang boleh memandu kereta dekat atas jalan, atas jalan raya tu. Golongan elit tu macam menteri-menteri, orang-orang besar government lah. Kalau rakyat biasa tak boleh naik kereta. Ah, macam tu. Kalau korang ada tengok dokumentari pasal Korea Utara, jalan dekat sana sangat susah nak jumpa kereta guys. Kebanyakannya orang jalan kaki. Tapi jalan raya diorang tu macam senyap sunyi je tau. Banyak lagi sebenarnya. Tapi kalau Carol cerita pasal North Korea sekarang ni, panjang video ni jadi dia guys. So kalau korang nak Carol cerita pasal North Korea, komen dekat bawah. So sekarang ni apa yang Anonymous nampak, pemerintahan North Korea ni memang menindas rakyat diorang sendiri. Lebih kurang cerita macam cerita yang pasal The Arab Spring tu. Jadi Anonymous melancarkan serangan demi serangan dekat beberapa website government dengan mencuri information-information rahsia yang secret punya information pasal Korea Utara. Diorang juga masuk dekat website kerajaan Korea Utara and post gambar Kim Jong-un dengan bertelinga babi beserta tatu Mickey Mouse dekat dia punya perut. So dikatakan Anonymous juga berjaya mencuri dokumen yang berkaitan dengan rahsia-rahsia ketenteraan kerajaan Korea Utara. So sekarang ni cerita dia, apa yang diorang buat ni semuanya berpaksikan atas dasar untuk mengugut supaya Kim Jong-un meletakkan jawatan dia. Itu yang pertama tau. Yang kedua, Anonymous ni menuntut supaya Korea Utara ni dijadikan sebagai sebuah kerajaan demokrasi. Yang ketiga, Anonymous menuntut supaya rakyat dapat hak untuk menggunakan internet. Dan yang keempat adalah supaya kerajaan Korea Utara bebas daripada nuclear weapon. Tapi sekarang ni cerita dia, semua ugutan yang dibuat oleh Anonymous tu tidak membuahkan hasil langsung. Tapi lah, okey lah, at least diorang mencuba kan, daripada tengok je kan. Pada Ogos 2012, Perdana Menteri Uganda menyokong Minggu Kebanggaan Gay. Kau nak bangga gay buat apa sih ya? Dia Perdana Menteri tu cakap, sekarang ni sudah tiba masanya negara Uganda perlu berubah fikiran dan maju ke hadapan. Tapi Anonymous tak setuju pun. Memang confirm lah diorang tak setuju kan. Anonymous pergi hack government website untuk protes atas apa yang dibuat oleh Perdana Menteri dekat negara Uganda tu. Diorang tak puas hati. So kalau korang nak tahu, walaupun Anonymous ni sebuah organisation yang kita tak kenal pun siapa mereka, tapi diorang ada peguam. Ridiculous kan? Peguam yang membela Anonymous. Walaupun apa yang kita boleh nampak, Anonymous ni sebagai satu organisation yang baik, tapi setiap apa yang dilakukan oleh Anonymous tu adalah salah di sisi undang-undang. Disebabkan mereka menyerang website-website kerajaan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada sesebuah kerajaan tu. Memang salah lah di sisi undang-undang, macam video sebelum ni Carol cakap tu. Okay, finally kita dah sampai dekat penghujung video guys. So kalau korang berminat untuk membeli merchandise yang pertama from Carol series, korang boleh WhatsApp nombor telefon dekat bawah guys. So until next time, see you soon. Assalamualaikum.